dibayarnya utang dari UMG kamu. Utangnya cicil. Bayarnya panen. Jadi panen kamu angkat padi. Padi. Jadi kita buka padi becut. Kemudian dulunya gue bapak dia ditanya, takoh bebe, lagi biasa. Pokoknya lagi semacam yang kali buka-buka belakang ke lagi nyam. Jadi yang belakang gak cok, misi macam si lung yang belum di UMB. Lung disediakan pupuk sih, yang lebih padi di rumah pompa. Cuman yang harga pupuk sertuh ribe, kamu pula sertuh mengpeluh. Kan wajar, itu namanya cari duit juga, tangkula kan. Jadi dengan lahirnya UMB kamu berusaha. Harga kamu tetap harga cash, ya belum dibuat cash biasa. Cuma kamu bi kemudahan ke kampung, bayarnya paling lama pak. Kamu pegang dalam SOP 6 bulan ataupun masa panen. Untuk mencari keuntungan? Mencari keuntungan berarti kami mengambil dari petani 10% paling tinggi. Paling tinggi kami kami bikin 10%. Menurut pak dengar-dengar, berat kan bagi petani 10%? 10% bukan dari harga itu pak, dari harga modal BUMG. Jadi kamu usahakan cok barang, ya lagi pupuk kamu cok di bakir, pak distributor. Jadi bukan harga kios yang kami modal kami di harga. Itu lagi bahar racun-racunnya mas apa. Kebetulan yang kamu perlu waktu direkturnya na jaringan yang bagian cok racun-racunnya. Jadi ya cok di harga lebih murah. Bahkan saya punya berusaha yang harga kamu putang nyejak udah amplah di bagi gaji dengan kamu putangnya 2000 sama kamu. Tapi kamu nya kena lah 10%, Pak. Jadi relasi direktur kamu yo ka kananya. Kemudian dia kamu bi nyan bahan-bahan untuk itu dan kamu menyediakan 2 orang penyuluh, Pak. Penyuluh pertanian. Jadi untuk ditajuk ubat be salah ubat ya, Pak. Jadi menyuruh doktor menyakit gigi, menyuruh mak doktor gigi dia, Pak. Jadi dia nak kamu menyediakan ubat, kamu nak kerjasama dengan 2 buah petir yang pak kamu bagi kamu ini bagi ubatnya, dengan kertaku yang paling inti yang kamu jadi si genta, pak. Jadi dapat si gentanya dalam tiap minggu tetap itrun dalam belang urungnya. Jadi yang mesti anda kata, nyo pada urungnya nyo kena hama wedeknya pun hanya ubat. Jadi termasuk salah haji kan, salah haji ubat sehingga berusaha bagi kamu di balik program kamu BMG kan naik temung program LPMA itu pak. Kebetulan pak LPMA nya kamu yang koordinator yang pak kan. Jadi kamu gabung dengan lo sehingga kamu pegat daripada buah kerjasama dengan di luar BMG membuat kerjasama dengan penyuluh dengan distributor dari ubat-ubatnya. Hasil lah pak. Berukun mungkin jika yang pak draw petani bina pak mandu petani juga kan. Berukun paling tinggi punya istilah kamu kehinau punya bukan dalam ton. Mikirnya dalam samah boleh-boleh dekat rumput 5 muncak. Tapi alhamdulillah berusaha. Urung ber jauh belang pak. Long draw lu ber jauh belang. Hanan tu orang belang. Tapi merumput padi dalam samah 7 muncak senyum pak. Jadi dibuktikan bukan kami yang nyom tu kamu pegah nyom kamu rumput kamu di belah ton di kurir tu dalam perheta. Bukan kami tim pertanian provinsi Pak Abdul Hanan Trunuryan. Kemudian Pak Kadis Aceh Utara, Pak Sri Pudin kan. Pak Kabi-kabinya mendum-mendum nanti Pak. Untuk wate aja ubinan wate acara kamu Pak panennya. Jadi dibuktikan dites leboh tempat. Jadi itu melah di belah ton lapar tu di kurir tu. Hasil yang jadi. Pak Cik, desanya, kampungnya dengan ibu kota kecamatan berapa kilo? Ibu kota kecamatan si kilo itu tengok. Di kampungnya, nak kanan galon ni belum. Belum. Nah, Elon tertarik masalahnya pak. Sama pak. Pak kalau banjir kan? Arti kalau memang dimungkinkan, kenapa tidak dibangun lewat bundes ya? Oh insyaallah galon nya program 2018 dari BMG kamu pak. Karena pak ya? Karena. Jadi kan nak kamu pegang program jangka pendek. Program jangka pendek kamu heboh benar pak. Sarana produk pertanian membiayai petani sawah. Karena kamu nak petani sekitar 20 hektar belang. Jadi kebetulan berusaha yang kamu hanya 198 juta. Yang dana 2016. Jadi Pak Cik kan pegang loan tertarik dengannya, ya. Dan pernah pegang abang dengan rekan-rekan Mbak Dinas Kesehatan.
di kampung lo mungkin masuk ini. Di sini tengok sabuh mon turun menurun saya yakini bahwanya bisa untuk mandi, bisa untuk cuci, bisa untuk konsumsi. Tapi secara kesehatan belum pernah kita tes di lab. Cocok enggak untuk dikonsumsi? Iya. Iya kan? Tapi memang turun menurun itu kita konsumsi. Kalau macam-macam punya kak pengapuran dia ya, kan. Nah, mungkin dia bisa sedikit yakin menyedap bulat galon yang mau target ya, kan sudah berproses. Paling tidak 50% sudah yakin ya, Pak. Nung yakin peluang bisnis dari RO-nya cukup berapa? Karena pengalaman RO-nya, ini kita ngomong iya isi ulangnya dari awak bulu. Salah satu dari 29 desa yang ada di Gampung Kecamatan Cam dan berada di salah satu 12 pemukiman di pemukiman Gede Ambla. Gampung Rasahayu merupakan gampung yang mempunyai ciri khas yang tersendiri dari zaman-zaman terdahulu. Di Rasahayu, asal-usul dinamakannya Gampung Rasahayu merupakan suatu hal yang unik dikarenakan Gampung Rasahayu tempo dulu waktu masa-masa penjajahan-penjajahan Munasarayu merupakan satu desa yang pertama-tama kalinya didirikannya satu madrasah yang ada di Kecamatan Sam. Sehingga Munasarayu lah yang merupakan satu-satunya tempat peribadatan beberapa desa yang ada di Kecamatan Sam. Sehingga walaupun pada bentuknya Munasarayu kecil saat ini, tetapi yang hakikatnya pada masa-masa beberapa tahun yang lalu Munasarayu inilah sehingga dinamakan dengan Gampung Munasarayu karena tempatnya berkumpul beberapa desa sebahagian yang ada di Kecamatan Siam. Begitu pula dengan rentetan-rentetan yang lain, Gampung Munasarayu merupakan salah satu desa yang intinya hakikat dinamakan Kecamatan Siam dikarenakan di Gampung Munasarayu terdapat satu tempat yang dinamakan tempat cerklasi. Disitulah dasar namanya Nisau. Tempat Nisau-nya dulu bernamat oleh Ni dari Gogasi. Sehingga tempat-tempat bersejarah itulah yang saat ini masih ada di Gampung Munasarayu tentang asal-usul dinamakannya Kecamatan Sam. Itulah yang hakikatnya di Gampung Munasarayu. Kemudian, nanti kata saya tadi dia ni. Kata dia,